Produser ke TKP. Siap, 86. Dari Studio 1 Metro Atlet Jakarta, inilah Breaking News. Sabtu tanggal 26 Juni tahun 2020 sekitar pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Aparat kepolisian Polsek Enggano mengamankan seorang laki-laki berusia 33 tahun. Bang Jono, bukan nama sebenarnya, pelaku pencabulan terhadap seorang pelajar yang masih berusia 14 tahun. Melati, juga nama disamarkan. Bang Jono, warga desa Kayu Apuh, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu diamankan polisi atas pengaduan seorang ibu rumah tangga. Hayati, 44 tahun, juga warga desa Kayu Apuh, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, yang tak lain adalah ibu kandung Mawar. Kapolsek Enggano, Ibtu Bayu, kepada wartawan Metro Update TV mengatakan, bahwa sebagaimana keterangan pelapor, perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur sudah dilakukan oleh Bang Jono sejak tanggal 11 Agustus tahun 2020. Dan terus berlanjut hingga Maret tahun 2021, atau sudah hampir sekitar 1 tahun. Perbuatan tersebut dilakukan di rumah pelaku sendiri, yang memang masih tetangga korban. Sebagai tindak lanjut, menurut Kapolsek, pihaknya selain akan meminta visum et repertum dan memeriksa saksi-saksi, juga akan berkoordinasi dengan unit PPA atau pelayanan perempuan dan anak Polres Bengkulu Utara dari Kabupaten Bengkulu Utara, Kepulauan Enggano. Metro Update TV Roni melaporkan. Pada hari ini, tersangka persetubuhan anak di bawah umur berinisial AR akan saya limpahkan ke Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dengan menumpang kapal feri KMP Pulau Telau yang saat ini sudah bersandar di Pelabuhan Kayu Apuh.